jalan koridor. Nanti setelah ini sudah selesai, ini sudah keluar, baru nanti teruskan dan ya, untuk ketemu marga dengan batas-batas ya, tanah. Terus ini bukan maksudnya perusahaan ini datang untuk maksudnya untuk dia bikin kebun, tidak. Ini hanya untuk ambil kayu saja. Setelah dia ambil kayu, dia tanam kembali lagi. Kalau sudah habis kayu, dia pulang. Tanpa dia kembali ke sana. Dia tanam kayu tidak di jalan, nanti dia bongkar hutan habis ini. Tidak bisa. Dia tanam kayu bukan di jalan koridor, dia bongkar hutan. Dia punya wilayah. Saudara ada Bapak Denny Bentuk ya Bukan persoalkan tidak. Yang kemarin kita sudah bersatu. Kita bilang nanti mereka yang usah. Kita dengar sabar dulu. Sabar, kita ini bicara dulu. Iwa Sumber yang bicara. Pak Donatus juga ada. Sudah bagus. Cuma kita kan orang mau. Karena kalau memang sudah, kalau kita lihat orang datang ini tujuannya, kawal dia saja ini. Karena bapak dorong datang ini kawal dia saja dengan dong. Ya. Tujuan kita ini begini. Bapak dorong datang. Kita mau tahu persis. Kalau bapak dorong datang ini kita mau tahu. Ada hubungan samping, ada saya juga punya hubungan samping. Maksudnya itu bapak itu begitu. Ini begini. Ada dengar belum? Ini saya datang ini kawal dia karena apa? Jangan macam sekarang ini. Sekarang ini sudah baku begini toh. Ya, bapak ini yang kasih lurus. Kasih lurus. Nanti yang itu dia nanti bilang. Kau punya moyang siapa? Siapa yang kasih kau tempat? Begitu. Ini bapak buka ini. Kita punya pemikiran begini bapak. Iya. Ya bapak. Kita sudah bicara. Kita selesai semua. Kita tahu bapak dong. Bapak dong. Cuma yang kita tidak terima itu perusahaan itu ada di sini. Karena kita ini merasa bahwa kalau perusahaan ada, apa yang kita mau dapat? Sementara dia bilang telepon, jalan. Orang tua itu. Bapak punya tujuan ini begini tadi. Kemarin itu cek aja. Perusahaan ada masuk. Jadi maka itu saya bilang orang harus dari perusahaan harus sama-sama dengan kita supaya bisa bicara bagaimana marga. Marga yang bersangkutan. Nah, bicara dengan marga yang bersangkutan. Jangan kita marga ini yang datang, tidak itu, boleh. Tadi, begitu. Tidak boleh. Itu tadi saya sudah kasih keterangan sama bapak desa sana. Engkau masih misalnya tuh perusahaan engkau yang butuhkan lahan sektor tadi. Iya tuh. Jadi engkau datang tanya ini siapa punya. Ya. Saya bertemu dengan orang itu, marga ya, itu. Begitu. Tapi, ini yang datang wah ini kita bersaudara, kita sudah sama tahu. Sudah saya tampil ini, engkau juga sama. Bapak kemarin sudah tahu. Perusahaan kan bilang begini. Nanti marga yang turun. Marga bukan siapa-siapa. Otomatis bapak Gab Don yang datang ke sini. Saya punya maksud harus dari perusahaan itu harus datang ikut saya supaya bisa bicara dengan masyarakat ini. Dengan pemilik. Nanti lopon ini jadi di siapa? Terus ini jalan koridor ini nanti jadi di siapa? Kalau masalah hutan yang ke belakang itu nanti dari belakang. Sekarang ini hanya untuk pelabuhan. Begitu. Sabar, sabar. Ibu, sabar.
dari mau sabar maksudnya dengar tahu kasih keterangan saja ini sekarang ke depan ada turun karun bapak juga rasa ini dari perusahaan bilang begini nanti bapak dorong saja tidak bisa saya pikir dalam waktu tidak bisa apalagi saya dengar begini subuh tidak datang harus perusahaan harus datang kalau subuh karena apa yang aku bicara itu bukan di asli punya tanah iya tuh ini subuh punya tanah iya perusahaan itu harus fasilitasi iya. Sampai di sini dan bicara yang tak dorong dari sana datang mau bicara apa dia punya wilayah di dalam peta yang itu bio di dalam lahan yang itu karena becia juga dapat. Becia dapat. Makanya apa ini ya? Makanya saya bilang ini. Biarpun bagaimanapun kita tetap tolak. Itu kuncinya itu. Kita bicara sama kita terima, kita tolak. Begitu. Itu kuncinya. Kunci kita bicara berterusan menyambung silsilah dan segala macam itu rumus segala macam tidak. Begini anak-anak. Bapak ini juga sebagai tuan dusun di sini, pemilik di sini, ini saya punya marga. Subur ini, Aiwan, saya punya marga. Saya juga pemilik. Tapi begini, saya tidak bisa ambil saudara-saudara punya hak. Karena dia akan minta pelabuhan dengan jalan koridor. Dari saya, lipat tangan. Saya kasih hak itu sama saudara-saudara yang berbicara. Bukan saya. Kalau di darat itu saya yang bicara untuk Aiwad Subur, saya yang ngomong. Batas-batas itu nanti ada, batas-batas. Ya. Begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah bisa ini. Kita bukan sebagai saya ini, sebagai Bapak Damianus Basik-Basik, Ketua Marga, Bio 1, bukan saya mencampuri, saya punya keluarga di sini, tidak. Saya tidak mencampuri. Ini saudara-saudara punya hak. Saya tidak bisa campur, saya hanya mengawali yang ini. Nah ini, don dengan? Sayangnya, kita itu perusahaan dari peralatan kita. Jangan kena bodoh antara kejadian ini. Lebih bagus kemengen, Pak. Perusahaan ini kan Bapak dorong dengan kita. Ya, tapi itu. Kalau begini kan, wah, sama saya kita mau berantem. Ya, berarti ini macam subur. Subur ini mau ancam saya. Ini sudah lawan.